Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda 4 jenis tumbuhan semula jadi yang mampu menurunkan bacaan kolesterol paling selamat. Okey, saya akan tunjukkan tumbuhan yang pertama di sini, ini adalah buah cermai. Okey, dan ikut saya akan tunjukkan tumbuhan yang kedua. Okey. Tumbuhan yang kedua saya dah tunjukkan, itu dipanggil ini adalah buah belimbing besi. Okey. Okey, jom ikut saya akan tunjukkan lagi dua jenis buah-buahan ataupun tumbuhan yang mampu menurunkan bacaan kolesterol dengan cara yang paling selamat. Okey. Yang seterusnya kita ada buah limau kasturi. Okey, kita ambil limau kasturi ni dan kita ada juga di sini lidah buaya. Okey. Inilah 4 buah-buahan yang kita akan gunakan untuk menurunkan bacaan kolesterol dengan cara yang paling selamat. Okey, kita campurkan semua bahan-bahannya. Okey, kalau boleh limau kasturi ni kita jangan buang kulit dia. Okey. Kita masukkan dalam bekas blender ni. Okey, kita masukkan buah belimbing besi ni. Kita masukkan buah cermai. Okey, dan kita ambil lidah buaya ni, kita buang kulit dia, kita ambil isi dia saja begini. Okey. Dan kita masukkan, letakkan sedikit air dan kita blend. Okey. Okey, sekejap eh. Kalau boleh kita blend, jangan sampai hancur sangat. Okey. Dah siap di blend ni. Kita boleh minum eh. Okey. Okey, inilah dia hasilnya. Kalau boleh kita amalkan setiap hari selama 7 hari berturut-turut, insya-Allah bacaan kolesterol anda akan turun dengan cara yang paling selamat dan berkesan. Sekiranya anda rasa ilmu yang saya share ini memberi manfaat kepada anda, sila share kepada rakan-rakan anda yang lain agar mereka yang mengalami masalah kolesterol yang tinggi dapat diturunkan dengan cara yang paling selamat. Jom kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum. Sekian daripada saya, Mahdi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.